Halo Sobat BTK Channel. Berikut ini kami akan memberikan update seputar Indonesia Open 2022. Update untuk hasil Indonesia Open 2022 hari ini day ke-1 di sesi pertama babak 32 besar pada 14 Juni 2022. Inilah untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Indonesia Open 2022 day ke-1 atau di babak 32 besar sesi yang pertama, pertandingan di sektor ganda campuran, di mana wakil Thailand yang menempati unggulan pertama, yaitu Deka Pol yang berpasangan dengan Sapsire, kalah atas wakil Malaysia Kosson Huat Lai Seven Jimmy lewat pertandingan 3 game 21-18, 7-21, dan 22-20. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra, wakil Malaysia Lee Zi Jia sukses ke babak 16 besar setelah kalahkan wakil Thailand Sitikom Thammasin lewat pertandingan 2 game 21-15 dan 21-14. Wakil Thailand Busanan Ong Barungpan di sektor tunggal putri lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan wakil Cina Hanyu lewat pertandingan 3 game 21-15, 12-21 dan 22-20. Lanjut untuk hasil Indonesia Open 2022 day ke-1 di babak 32 besar wakil Indonesia di sektor ganda campuran, wakil Indonesia itu Rehan Noval Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati harus tersingkir di babak awal atas wakil dari Jerman, Mak Lamfus Isabel Lohau, lewat pertandingan 3 game 21-13, 16-21 dan 21-17. Kekalahan juga dialami di sektor ganda campuran wakil Indonesia, yaitu Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari kalah atas wakil dari Korea yang menempati ranking 6 dunia, Seo Sung Jae Jae Yu Jung, lewat pertandingan 2 game langsung 21-19 dan 21-14. Sementara itu, hasil pertandingan di sektor tunggal putra, di mana dua wakil Indonesia saling bertemu, Anthony Sinisuka Ginting akhirnya keluar sebagai pemenang usai kalahkan Tommy Sugiarto lewat pertandingan 2 game 21-17 dan 22-20. Hasil ini membuat Anthony Sinisuka Ginting lolos ke babak 16 besar. Indonesia masih punya 5 wakil lagi yang akan bertanding di hari ini day pertama. Selamat untuk Anthony Sinisuka Ginting. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap Indonesia Open 2022 day ke-1 sesi yang pertama. Wakil Cina He Ping Chou lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil India Pusarla Venkata Sindhu. Wakil Cina di sektor ganda putri, Liu Zhuanzhuan, Xia Yuting lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil Skotlandia. Kemudian di sektor tunggal putra, wakil Denmark Hans Christian Solberg lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil India Sai Pranet. Hasil pertandingan lainnya di sesi yang pertama, pertandingan di sektor tunggal putri, yaitu Akane Yamaguchi yang menempati unggulan pertama lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil Denmark. Di sektor ganda campuran, wakil Hong Kong Chang Tak Ching Ngawing Yung lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil India. Dan wakil dari Jepang lainnya di sektor ganda putri, Nami Matsuyama Kiharu Shida lolos ke babak 16 besar usai kalahkan wakil dari Denmark. Hasil pertandingan lain yaitu di sektor ganda putri, di mana wakil Belanda Deborah Gilly Gerlisenen lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan wakil Ukraina. Thomas Junior Popov dari Prancis lolos ke babak 16 besar usai kalahkan Nat Nguyen. Dan Loh Kian Yu dari Singapura lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan wakil dari Korea Heo Kwang Hee lewat pertandingan 2 game langsung 21-12 dan 23-21. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Indonesia Open 2022 day ke-1 di sesi yang pertama hari ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan update hasil pertandingan selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa di-subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.